Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GB Family Channel. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah, kali ini kita akan review barang blender daging. Langsung kita unboxing. Blender ini mempunyai kapasitas 2 liter dan berbahan dasar stainless. Untuk dayanya hanya 250 watt. Nah, ini sudah dilengkapi dengan buku petunjuk. Dan ini ada tutup yang berbahan plastik tebal. Ada pisau lengkap dengan obengnya, ini mesinnya seperti ini, dan ada dua karet warna hitam sama putih, nanti sekalian kita pasangkan juga. Dan ini mangkok tadi yang berkapasitas 2 liter. Sekarang kita buka pisaunya. Ini obengnya, jadi kalian nggak usah bingung-bingung cari obeng, sudah disediakan di sini. Ini tempat pisaunya, ini pisau, dan ada juga pelindung pisaunya. Ada baut juga untuk dipasang di bagian dalam mangkuk. Pisaunya ini ada 4. Seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita pasang. Nah, seperti ini. Langsung ini pisau yang pertama. Mata pisaunya harus menghadap ke atas. Langsung kita pasang bautnya. Kita eratkan dengan kuat. Dan ini pisau yang kedua, pisau ketiga, ini pisau yang terakhir. Apabila semua pisau sudah terpasang seperti ini dan sudah erat, berarti sudah siap untuk kita gunakan. Ini ada 2 baut besar yang fungsinya untuk penyangga pisaunya pada saat pemakaian blender nanti. Kita pasang juga. Cara masangnya seperti ini. Kita putar biar rapat. Dan ini pisaunya, kita testing. Nah, sudah oke ya. Lanjut kita pasang karetnya di bagian penutup. Ini tuh berfungsi untuk merapatkan tutupnya pada saat pemakaian juga. Nah, seperti ini. Nah, ini, dan karet yang berwarna hitam itu dipasang di bagian bawah mangkuk agar mangkuk tidak gampang tergores. Dan pada saat dipakai nanti mangkuknya tidak bergeser-geser. Nah, sekarang kita coba. Kita rakit. Seperti ini, sudah siap untuk kita gunakan. Langsung kita colokkan di listrik. Di bagian atas mesin ada tombol 1 sama 2.
Itu untuk mengukur kecepatan. Itu tadi review sekaligus tutorial pemasangan pisau blender daging stainless multifungsi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kritik dan saran juga boleh untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.